Hari ini tadi juga kita launching pendistribusian beras bantuan dari Kementerian Sosial khususnya untuk program PKH ada 124 ton melalui tenaga-tenaga PKH yang sudah standby yang teknisnya itu diserahkan kepada e-warung yang biasa menangani. E-warung itu adalah satu tempat PKH sebelumnya dilakukan pendistribusian. Perlu diketahui di Kota Blitar itu ada 9 e-warung sehingga daftar nama by name, by address itu sudah ada sehingga petugas PKH yang pagi hari ini mengikuti mereka langsung membagi door to door guna menghindari kerumunan masa karena ini Pak masih pada posisi masa pandemi COVID-19.